Kesamiran. Alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat, bisa bertemu lagi terpanggil di ruangan ini. Kegiatan pada hari ini untuk sama-sama kita melakukan sambung rasa lagi setelah sebelumnya tahun 2020 juga kita sudah ketemu untuk melakukan sambung rasa pada tanggal 9 Juli tahun 2020 dan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang mungkin secara informal di kantor. Kalian juga saya Uderson ya, dengan pimpinan kami. Beliau adalah kepala BPSMP Sangiran yang terlibat sejak tahun 2020 sampai sekarang, sehingga memang belum sejak pernah ada apa kita tetapkan sebagai pilihan terpilih. Semua pemimpin yang hadir pada saat ini dan teman-teman saya dari BPSMP Sangiran, cukup masalah timnya memang Mas Aryono, dan ada juga di sini yang namanya tim SPI. Ini cukup lengkap saya lihat. SPI itu adalah satuan pengawas internal yang membantu saya dalam hal pengawasan semua kegiatan. Yang tentu yang utama diawasi adalah hal-hal yang potensi ada pelanggaran. Bisa juga secara internal ada juga. Ini dan tujuan kami kesini semua keluarga saya sini semua. Oke. Okay. Kali selanjutnya Pak, ini kan yang masalah menindaklanjuti perkara-perkara yang diajukan selama 2019. Ya, semua sudah pernah tahu semua pengecekan crossing check. Cek lapangan fisik, bahkan saya di tempat saya sudah diimplementasikan. Sampai sekarang saya menunggu kehadiran uang yang namanya orang awam, Pak. Ya. Penangkap saya adalah Pak. Saya orang petani, biasa jelata, tidak tahu apa proses yang sepertinya banyak, tidak tahu masalah proses jauh sebelumnya rupa yang dikerjakan itu orang awam. Ya. Inti pada dasarnya, Pak, saya di sini itu mengadu, istilahnya mencari keadilan. Hak saya istilahnya diinjek-injek ini. Apa itu sebabnya? Itu semua klarifikasi semua yang ada di situ Pak Pengadilan itu sama. Sama perjuangannya. Sama perjuangannya Pak Militan, semua orang-orang yang diharapkan untuk memperluas cagar budaya ini untuk memperjelaskan masyarakat, Pak. Tapi jangan saya berita ini penderitaan. Terus terang Pak saya. Bukan karena apanya. Saya sudah hitungan demi hitungan, tidak ada penjelasan. Sudah saya ikuti irama pandemi, saya ikuti iramanya sampai titiknya berlupa. Sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan semua ini yang dianjurkan di official dan sebagainya itu sudah saya akui semua. Tanpa kecuali sekarang Pak, saya inti poinnya saja akan mengubah beberapa hal. Semua sudah dilakukan Pak Kepala, Bapak Haryono, semua kali. Ya sih saya sudah ingatkan, mungkin sudah media dan ingatkan semua. Pada intinya, semua sudah menuju dalam restante. Ini urusannya sudah final. Ini yang beberapa kali dikawal semua sama bayan-bayan semua, sama kebupati, sama semua itu bersamaan. Jadi saya itu istilahnya, apa namanya itu dibedakan dengan teman-teman apa yang artis itu, saya di apa yang tidak adilan. Apa artinya tidak adilan? Bahwa saya itu dalam bidang itu sudah final, valid, dinyatakan gugur karena apa ini dan sebagainya itu. Karena apa yang saya butuh adalah pengundangan saya tidak ada tanda resminya. Intinya, kalau ada format-format seperti itu, saya utarakan ada formatnya, Pak. Intinya saya sudah bersiap-siap. Sekarang bagaimana keadilan tidak ada, Pak? Hak saya sudah tidak ada lagi. Terus, ini undangan saja, Pak. Melainkan kantor, Pak. Saya mohon maaf ya sebelumnya semua. Agak kasar sedikit, soalnya saya itu hidupnya di perjalanan, Pak. Di jalan hidup saya. Terus terang, saya nggak akan terimakan itu. Pak, pemanggilan secara mendadak. Apa yang dibutuhkan di situ karena kan proses dulu. Apa yang di situ jenamnya afresa dan sebagainya itu kan umpama. Seandainya ini kekurangan emas,
itu pernah ngambil dulu. Seandainya ada dua jarak dua minggu saya bisa nggak bisa memanage ini persyaratan ini, saya berangkat tangan bahwa tidak bisa. Kan ini memerlukan waktu Pak, bukan bim salah bim. Ya. Sedangkan saya yang antri saja 3 tahun saja belum kelar. Coba kita bayangkan Pak. Pemulangan sudah tidak ada konfirmasi secara resmi, stempel kepala dan sebagainya dan sebagainya. Ini terus bagaimana keadilan saya, hak saya? Ya. Terus maunya gimana? Terus ada pembayaran begitu saya dieksekusi jam sekian, ya toh. Besok paginya sudah saya dapat WA yang dapat ini semua loh. Ini gimana proses keadilan saya, hak saya gimana, Pak?